Menanggapi potensi terjadinya cuaca ekstrim pada hari ini hingga tahun baru mendatang, Pemprov DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya, Pemprov mengimbau perusahaan untuk menerapkan WFH atau bekerja dari rumah bagi para karyawannya saat cuaca buruk. Mengantisipasi cuaca ekstrim pada akhir tahun hingga tahun baru mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan antisipasi. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah dalam beberapa hari ke depan jika terjadi cuaca ekstrim. PJ Gubernur DKI Jakarta meminta perusahaan swasta mengkondisikan karyawan agar bisa WFH. Pasalnya, cuaca ekstrim berpotensi menyebabkan banjir, akibatnya akan terjadi kemacetan, bencana, hingga pemborosan. Kemarin Pak Isnawa Haji sudah bagus tuh mencampaikan berita kondisi cuaca dari tanggal 23 sampai 27, nanti mungkin tanggal 30 sampai tanggal 2. Itu parsial nanti kita himbau kalau tadi ada bencana puting beliung, bisa melalui PPID menjelaskan, mengkondisikan masing-masing pihak karyawan swasta untuk bisa work from home, menghindari kemacetan, bencana, dan pemborosan lah kira-kira seperti itu. Ya. Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan mengeluarkan informasi tentang perakiran cuaca serta imbauan WFH melalui Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID DKI Jakarta. Dari Jakarta, Gisela Nurahma, Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan teknologi modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang telah diprediksi akan terjadi hingga tahun baru mendatang. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru di mana ada arus mudik begitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU. Penganggarannya dari BNPB juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun.